أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا لمعلف الكتاب ومعلمنا ومشايخنا وأمهاتنا وأبائنا وللمسلمين والمسلمات شيئا لله من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم نوينا التعلم والتعليم وتزكو والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم اتم بخير برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي أنت المقصود ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرحمني بحسن سوى النقمة حتى أنه من سمع قراءتي وكلامي يزداد ركة في قلبه إن كان قاسيا قلبا أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan kebaikan maka yang pertama diberikannya kefahaman agama. Sadaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pertamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita sambung kembali pengajian kitab Penawar Bagi Hati. Karangan Syekh Abdul Kadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Kita sampai enggan kedua Masih lagi dalam mukadimah betul Muka surat apa bang? Muka surat dua. Yang Rumi muka surat satu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan atas sekalian keluarganya, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabatnya, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan dan menghiasi diri mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat yang terpuji. Dan seterusnya musannif rahimahullahu taala selepas mana beliau dalam mukadimah ini memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sekalian keluarganya, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ini disebut di dalam kitab Nailur Rajah yang bahawa menyatakan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah keluarga yang mana mereka semuanya beriman kepada Allah Taala daripada susu galuh ataupun keturunan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut sahabat ni, iaitu orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan hidup sezaman sahaja, bahkan melihatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta meninggal dalam keadaan beriman. Jadi kata ulama, yang katanya sahabat ni siapa? Iaitu yang pertama, orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup pada ketika mana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan mana hidup saja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga yang kata sahabat ni dia beriman juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mati-mati dalam keadaan beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata sahabat. Sebab ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak beriman. Tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi meninggal kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah. Maka sebab itu dalam takrifan sahabat itu mestilah dia hidup sezaman dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi, melihat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan meninggal ataupun mati dalam keadaan hal keadaan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada juga dalam kalangan para sahabat yang mana hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi tetapi tak pernah melihat dengan Nabi. Tak pernah lihat Nabi. Ada sahabat yang hidup zaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi tapi tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa golongan ini? Golongan yang macam ini disebut oleh ulama sebagai al-muhadramun. Al-muhadramun ni dia hidup dengan Nabi. Hidup zaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi tapi tak pernah lihat Nabi. Tapi tak pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan ni, mereka ni dipanggil sebagai al-muhadramun. Antara mereka siapa tuan-tuan? Dia hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi tapi tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya mereka iaitu Sayyiduna Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni? Tak pernah dengar. Dia hidup sezaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beriman juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak pernah melihat Nabi SAW. Hebatnya Uwais Al-Qarni ni, sehinggakan Nabi SAW menyatakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahkan dengan sahabat-sahabat yang lain, maka kata Nabi SAW, wahai Umar, kamu cari orang ni, kamu cari orang ni yang namanya Uwais Al-Qarni, kamu jumpa dengan dia, kamu minta doa kepada dia. Subhanallah. Padahal tuan-tuan, Sayyidina Umar ni siapa?
seorang sahabat Nabi SAW yang di kalangan sahabat yang besar, bahkan khalifah yang kedua selepas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan tuan-tuan, salah seorang daripada asyarah mubasyarah, 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Itu pun Nabi SAW kata, wahai Umar, kamu cari dia ni, kamu jumpa dia, minta doa dengan dia. Maknanya bukan calon-calon orang, bukan orang-orang biasa tuan-tuan. Walaupun hidup dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tetapi tak pernah melihat Nabi SAW. Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Pendek cerita tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW telah wafat, akhirnya Sayyidina Umar dapat berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Akhirnya dapat berjumpa dengan Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Tapi Nabi SAW bagilah tanda-tanda dia, sebab Sayyidina Umar pun tak pernah tengok dia, tak pernah jumpa dia. Nabi SAW bagi tahu tanda-tanda dia, dia datang daripada Yaman masuk ke Mekah, ciri-cirinya orang macam ini, macam ini. Itulah dia, Uwais Al-Qarni. Akhirnya Sayyidina Umar jumpa dia dan minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ini sahabat juga, tetapi dinamakan sebagai Al-Muhadramun, kerana hidup zaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tetapi tidak melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni apa tuan-tuan? Kita bukan sahabat. Kita sahabat ke? Tak sahabat. Hidup zaman dengan Nabi pun tidak. Tinggal lagi beriman dengan Nabi. Tak pernah melihat Nabi SAW. InsyaAllah mudah-mudahan mati dalam keadaan beriman. Amin, amin, Allahumma amin. Tapi bukan sahabat. Tetapi Nabi SAW pernah menyatakan dalam satu riwayat. Nabi menyatakan bahawa, Tuba liman amana bi wa ra'ani, wa tuba liman amana bi wa lam ra'ani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat pada ketika itu, tuba, beruntunglah, berbahagialah orang yang mana beriman dengan aku, wa ra'ani, dan melihat aku. Maka sudah tentu siapa tuan-tuan? Sahabat Nabi SAW. Melihat Nabi SAW setiap hal keadaan seharian, hidup sezaman dengan Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW. Maka Nabi kata beruntunglah orang yang macam ini. Siapa? Golongan sahabat. Lalu Nabi lanjutkan, Nabi menyatakan tuba wa tuba wa tuba. Nabi ulang 3 kali, beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Siapa ini yang Nabi ulang 3 kali beruntungnya berbanding yang tadi sahabat 1 kali? Nabi menyatakan siapa ini? Golongan yang 3 kali Nabi ungkapkan keberuntungannya. Nabi menyatakan orang yang beriman dengan aku walam ra'ani, sedangkan dia tak pernah melihat aku. Maka siapa dia tuan-tuan? Inilah kita umat Nabi SAW akhir zaman, yang tak pernah hidup sezaman dengan Nabi, bahkan boleh beriman dengan Nabi SAW. Dan maka sebenarnya ini satu perkara yang keberuntungan Allah Ta'ala beri kepada kita. Kenapa beruntung tuan-tuan? Kerana satu perkara yang agak pelik sebenarnya, perkara yang tak dilihat tetapi boleh meyakini, mengimani di hati sedangkan tidak melihat dengan mata kepala. Tuan-tuan ingat benda mudah untuk kita percaya, meyakini, mengimani yang tak dapat lihat depan mata kita. Susah tuan-tuan. Benda yang agak, bukan agak, memang satu benda yang sukar amat. Terlalu sukar, terlalu susah. Tetapi itulah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala nak beri kita di kalangan hambanya yang terbaik, beri kita keberuntungan sama ada dunia maupun akhirat. Maka Allah Ta'ala pilih kita di kalangan umat Nabi SAW yang tak pernah melihat Nabi tetapi boleh beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata ulama tuan-tuan, perkara ini perlu dijaga. Perlu dijaga kerana iman ini satu perkara yang amat berharga, yang amat mahal,
di sisi Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita tidak melihat dengan Nabi SAW, tidak hidup sezaman dengan Nabi SAW, iaitu tidak melihat akan Nabi SAW, tapi mudah-mudahan dengan keimanan kita kepada Nabi SAW, dan kita boleh lagi pula cuba tiru-tiru, menuruti dan menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Ini satu perkara yang amat luar biasa, tuan-tuan. Dan bukan itu saja, mudah-mudahan yang kita tak hidup sezaman dengan Nabi, tak melihat Nabi, dan boleh saja kita dapat melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Maka itu bukan satu yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ra'ani fil manam. Nabi kata barang siapa yang melihat aku tak kala mana dia tidur, iaitu dalam mimpi. Maknanya boleh tak kita dapat mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Boleh dapat melihat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kata, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku tak kala mana dia tidur, ini dalam mimpi. Faqad ra'ani, maka sesungguhnya itulah aku, kata Nabi SAW. Kerana apa? Kerana asyaitan la tamassalu bi, kerana syaitan itu tidak dapat menyerupai aku. Syaitan ni tuan-tuan boleh nak serupa mana pun, kita pun boleh kan? Rupa Pak Bilal, rupa Tak Imam, rupa Pak Ustaz, rupa siapa pun boleh. Tapi hak Nabi SAW, dia tak boleh serupa, tuan-tuan. Dia tak boleh menjelma ataupun menyerupai akan Nabi SAW. Maka sebab itu boleh tak dapat melihat Nabi? Boleh. Walaupun kita tak hidup sezaman dengan Nabi SAW. Tinggal lagi, tuan-tuan, maka ada syaratnya. Hati kena bersih. Maka inilah jalannya tasawuf ini, jalan untuk kita membersihkan hati. Sebab itu tuan-tuan, ada orang melihat Nabi SAW melihat dengan jarak jauh. Jauh sangat. Tapi macam mana dia tahu Nabi? Ada orang kata itu Nabi SAW. Tapi kenapa dia tak dapat berhadapan? Ada orang dapat mimpi Nabi, tetapi Nabi membelakangi akan dia. Nabi belakang dia, membelakang dia. Tahu. Ada orang tuan-tuan dapat mimpi jumpa Nabi, tapi tak boleh nak angkat kepala. Dan kerana kehebatan, keagungan, izzahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malunya dengan Nabi, kita tak dapat tengok, tapi dapat jumpa Nabi. Dapat mimpi dengan Nabi. Itu semua kata ulama. Kenapa begitu? Mengikut gambaran hati masing-masing. Kerana hati ini cerminan. Cerminan. Kalau kita depan cermin, macam mana kita nak tengok jelasnya diri kita, pastikan cermin tu kena bersih. Betul-betul bersih, barulah sharp, tuan-tuan, jelas. Yang kita tengok depan cermin itu adalah diri kita. Nampak jelas akan diri kita. Tapi kalau cermin tu agak pudar, kabur, dah 15 tahun tak pernah bersihkan, tuan-tuan. Ha. Mata sebelah pun nampak peset. Tak. Orang lawa pun nampak odol, tak apa-apa jelas. Nah, tak apa-apa jelas. Sebab apa? Sebab cermin tu kabur. Maka begitulah, tuan-tuan, kita dengan Nabi SAW. Bagaimana hal keadaan kita boleh melihat dengan Nabi SAW? Tengok hal keadaan hati kita. Tari mana bersih kita, hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka setara itulah Allah Taala akan dapatkan, izinkan untuk bertemu, mimpi melihat akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita, tuan-tuan, sebelum kita mati dapat berjumpa, bermimpi melihat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua syaratnya bukan itu saja, tapi banyakkan selawat ke atas Rasulullah SAW. Itu dia punya satu perkara yang main, yang perkara yang terutama, tuan-tuan. Sebanyak mana kita selawat, banyaknya selawat atas Rasulullah SAW, insyaAllah. Setara itulah, tuan-tuan, Nabi SAW akan
tahu, akan ingat, akan dekat dengan kita. Sebab tu Allah Ta'ala menyatakan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala dan malaikat dahulu selawat dan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni merahmati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pula kita. Maka selawat ni tuan-tuan tak ada had. Berapa banyak yang mampu silakan, tak jadi masalah. Berapa banyak yang mampu silakan untuk diselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kan kata guru kami Habib Omar Al-Hafiz rahimahullahu taala, beliau bercerita satu hari dia jumpa satu makcik tua. Dia jumpa makcik tua, ada tua dah, orang perempuan tuan-tuan. Dia jumpa-jumpa makcik tu dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Menangis betul. Tak esak-esak. Lalu ditanya, kenapa makcik nangis macam ni sekali? Nak, macam nangis hilang benda tuan-tuan. Macam nangis hilang barang. Nangis betul sungguh. Agak kalau kita hilang apa benda tuan-tuan yang boleh nangis macam tu? Tak ada nak bukan hilang yang sah. Garung tuan-tuan tak ada tidur malam. Kenapa je yang saya hilang? Tak. Maka bila dia tanya kenapa menangis makcik, dia kata aku menangis ni sebab dah 3 malam dah aku tak dapat jumpa dengan Rasulullah SAW. Dah 3 malam dah Nabi tak main, Nabi tak datang dalam mimpi aku. Dah 3 malam aku tak jumpa dengan Nabi SAW. Subhanallah. Maka bila dia tanya, Maknanya makcik tiap-tiap malam lah jumpa Nabi SAW. Naam, ya. Tiap-tiap malam saya dapat jumpa dengan Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiap-tiap malam tuan-tuan, subhanallah. Makcik, orang perempuan. Jarang kita dengar. Maka bila ditanya tiap-tiap malam subhanallah. Bila ditanya tuan-tuan tiap-tiap malam dapat jumpa Nabi, terus ditanya. Ditanya apa? Satu je, amalan. Dia tak tanya amalan lain. Tanya je, makcik satu hari selawat dengan Nabi SAW berapa banyak? Nampak? Ulama' dia faham tuan-tuan, bagaimana dia boleh dapat jumpa Nabi SAW setiap hari. Terus dia tanya, tak lain dan tak bukan, selawat. Dia tak tanya sembahyang, tak tanya baca Quran, tak tanya zikrullah. Terus tanya, makcik satu hari berapa banyak kali selawat? Terus makcik tu jawab apa tuan-tuan? Dia kata tak banyak. Biasanya satu hari dalam 30,000 kali je. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 30,000 kali tuan-tuan. Makcik tu tak masak ke? Masak. Tak ngemah-ngemah ke? Ngemah-ngemah. Tak menyapu sampah? Menyapu sampah. Tak jaga anak? Jaga anak. Kita alasan kita boleh bagi. Makcik sibuk menyapu sahat. Basuh rumah, basuh kain, masak, lipat baju. 30,000 kali. Maka kata guru kami, padanlah. Dengan selawat begitu banyak, maka saban hari, tiap-tiap malam tuan-tuan, dia dapat jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, maka banyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi hari Jumaat. Hari Jumaat. Maka sebab itu ulama menyatakan hari Jumaat itu antara amalan yang khusus yang perlu diperbanyakkan, tak lain dan tak bukan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat. Kerana hari Jumaat itu amalan kita, selawat kita akan dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan kita akan dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya umat aku yang rajin buat amal saleh, yang banyaknya selawat ke atas aku.
Maka kata Nabi SAW, aku berbangga dengan Allah SWT akan kebaikan, kesalihan, kebajikan umat aku ni, walaupun tak pernah melihat aku tetapi tetap dapat taat, mengikut sunnah aku, banyak selawat ke atas aku. Tetapi ada juga yang tuan-tuan, bila amalan umat Nabi SAW dikerang kita, dibentang kepada Nabi SAW, ada yang langsung tuan-tuan sembahyang pun tidak, baca Quran pun tidak, sedekah pun tidak, selawat jauh sekali. Tuan-tuan, kasihnya Nabi SAW kepada kita, maka walaupun hal keadaan begitu, dibentang pada Nabi SAW, Nabi melihat jauhnya amalan salih, ketaatan ada di kalangan umatnya yang jauh daripada Allah Ta'ala, jauh daripada Nabi SAW. Apa Nabi buat tuan-tuan? Nabi menyatakan, aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala ampunkan umat aku ini, Fulan bin Fulan. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, itu menunjukkan kasih, betapa kasih cintanya Nabi SAW kepada kita, tak pernah pudar tuan-tuan. Sama ada ketika hayatnya ataupun sama ada beliau Rasulullah SAW walaupun telah meninggal dunia. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita berbanyakkan selawat atas Nabi SAW. Sebab itu, ini salah satu pengajaran, panduan kepada kita. Musannif pun, dia memulai dengan kitab ini, Mukadimah, tidak akan meninggalkan, akan selawat ke atas Rasulullah SAW serta ahli keluarga dan sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, sahabat Nabi SAW yang paling afdal, ulama ada sebut, sahabat Nabi SAW yang paling afdal, ada 10 orang yang disebut sebagai asyara mubasyara, iaitu 10 orang yang dijamin syurga. Di dunia dah memang dijamin dah syurga, belum mati lagi tuan-tuan. 10 ni, sahabat ni, dia belum mati lagi, tapi Nabi dah bagi jaminan dah bahawa mereka ini adalah ahli syurga. Subhanallah. Sebab tu disebut, dipanggil radhiyallahu anhum wa radu'an, radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha ke atas mereka dan mereka redha kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, nak dapat syurga, kita nak dapat syurga kena redha dulu dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan ke atas kita. Kena redha, kena rela apa yang Allah Ta'ala takdirkan ke atas kita, sama ada baik maupun buruk, miskin maupun kaya, susah maupun senang. Inilah yang menjauhkan kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apatah lagi nak dimasukkan ke dalam syurga. Kerana tak lain dan tak bukan adalah matlamat kita adalah untuk kehidupan ini mardatillah, untuk mencari keredaan Allah. Bila Allah Ta'ala redha tuan-tuan, bila kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala atas apa yang kita miliki hari ini. Sebab itu kata ulama hari ini, hati kita tak tenang, hati kita tak tenteram, hati kita gelisah, sebab kita masih lagi ada yang tak redha, tak rela, tak ikhlas, tak menerima sepenuhnya dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan kehidupan kita hari ini. Sebab itu hati tak tenang, hati tak tenteram, hati gundah gulana. Tak tenang tuan-tuan. Sebab apa? Puncanya kita tak dapat. Puncanya apa? Kita selalu ego. Kita selalu tak puas hati. Itu sebenarnya kita tak rela dan tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Maka sebab itu hati tak senang walaupun dah senang. Kerana walaupun dah senang, bukan itu adalah untuk seorang itu mendapat ketenangan. Tidak. Ketenangan itu bila mana seseorang itu dalam hati dia, dia dapat redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan dalam kehidupan dia. Sebab tu nak dapat Allah Ta'ala kita ni redha dengan apa yang kita ada ni tuan-tuan, susah. Bukan senang tuan-tuan. Tak usah jauh je lah, sikit je Allah Ta'ala uji, sakit je. Dah dengan syaitan lagi duk usik bisik, asyik-asyik aku je sakit. Nampak? Jangan main-main tuan-tuan. Asyik-asyik aku je demam. Asyik-asyik aku je kena balak. Asyik-asyik aku je susah.
Orang lain tak ada pun nampak. Ha, itu tuan-tuan. Maknanya masih lagi kita belum rela, belum redha dengan siap ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan kena belajar usaha macam mana setiap apa yang berlaku dalam kehidupan ini memang itu adalah takdir Allah Taala, tinggal lagi kita nak menerima, nak rela, nak redha. Bila kita redha, barulah tuan-tuan Allah Taala redha. Maka itulah yang telah berlaku ke atas sahabat, sahabat radhiyallahu anhum, mereka rela, redha dengan apa yang Allah Taala tentukan ke atas dia. Maka justru itu Allah Taala menyatakan radhiyallahu anhum waradu'an, maka mereka dijamin tuan-tuan syurga walaupun mereka belum mati. Hey, tuan-tuan bukan senang, belum mati dah confirm dah syurga. Tapi sahabat walaupun dah confirm, belum mati confirm syurga tuan-tuan, ubudiah dia, ibadah dia pada Allah Taala makin hebat, makin hebat, makin luar biasa. Ha, sebab tu Allah Taala tak bagi kita confirm lagi syurga tuan-tuan. Ha. Sebab kalau bagi kita confirm, dah malam ni dapat mimpi haji, haji confirm syurga. Esok tu tak sembang subuh. Esok tu tak sembang subuh tuan-tuan. Haji, awak tak datang masjid? Tak. Kawan malam tadi dapat alamat dah. Apa alamatnya? Dijamin syurga. Jadi dah jamin syurga, tak payahlah solat. Ha? Tak payahlah puasa, tak payahlah sedekah, tak payahlah nak buat amal ibadah. Ha, sebab itulah tuan-tuan Allah Ta'ala tak bagi kita jamin syurga. Ha, Allah Ta'ala tahu kita setara mana tuan-tuan. Ha, muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, maka sebab itu 10 sahabat yang paling afdal adalah 10 orang yang dijamin masuk syurga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia tuan-tuan antaranya? Yang pertama sudah tentulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kan? Khalifah yang pertama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ni siapa tuan-tuan? Bapa mentua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Yang keempat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang kelima Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan yang keenam Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Yang ketujuh Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dan yang kelapan Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Yang kesembilan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dan yang kesepuluh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdul Rahman ni tuan-tuan jutawan. Orang yang terkaya, sangat kaya. Dagang tuan-tuan bawa balik kan berekor-ekor berpuluh-puluh unta. Berpuluh-puluh unta. Orang kaya. Dah kaya. Sampai kan Nabi SAW pernah menyatakan, wahai Abdul Rahman bin Auf, kamu di antara sahabat aku yang masuk syurga yang paling lewat. Paling lewat. Oh, Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan bila dia dengar Nabi sebut masuk syurga tapi paling lewat, menangis dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab hartanya banyak. Bila harta banyak tuan-tuan, hitung pun banyak. Hitung pun lama, hisap pun lama. Bila hisap pun lama, hitung pun lama, orang lain dah masuk syurga dulu. Dia masih lagi kira, lambat. Dah. Kau balik daripada Hanyai, beli barang banyak. Awak lambat haji ni, orang semua dah lepas dah migration. Beli barang banyak ustaz. Kena cek banyak. Yang patutlah lewat. Abdul Rahman bin Auf dia dengar je dia masuk syurga tuan-tuan tapi lewat, apa dia buat tuan-tuan? Dia infakkan semua harta dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dia tak sanggup tuan-tuan untuk masuk syurga dalam keadaan lewat. Kalau boleh mereka ni semua tuan-tuan dia nak masuk syurga bighairi hisab, tanpa dihitung, tanpa hisab, masuk syurga tanpa hisab. Allahuakbar. Nampak? Orang kaya tu. Kita tuan-tuan, tak apalah Ustaz, yang penting masuk syurga. Lewat pun lewat.
Lewat pun lewat, tapi yang penting masuk syurga. Merangkak pun tak apa, Ustaz. Yang penting masuk syurga. Kita tuan-tuan. Ha, sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan kita, kita kena usaha. Kan? Usaha macam mana? Cari mana-mana amalan yang boleh kita beramal agar kita bukan saja dapat asbab dengan rahmat Allah Ta'ala kita dengan amalan tersebut masuk syurga, tapi bighairi hisab. Itu yang mahal. Ha, masuk syurga tanpa hisab. Semua orang boleh masuk syurga, insyaAllah. Ha? Orang yang datang majlis ilmu pada malam ni pun semua insyaAllah semuanya ahli syurga tuan-tuan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah boleh. Ha, tinggal lagi tuan-tuan masuk syurga tanpa hisab ni bukan semua orang. Ha, pilihan ha, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tuan-tuan untuk kita lakukan supaya agar kita dapat masuk syurga tanpa hisab. Apa dia tuan-tuan? Salah satunya tuan-tuan, Nabi pesan jangan tinggalkan amalan Sayyidul Istighfar setiap hari. Ini kalau boleh hafalkan. Hafalkan Sayyidul Istighfar. Boleh maji. Tahu maji yang Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sampai habis. Pendek je. Boleh hafal tuan-tuan. Kita hidup Allah Ta'ala bagi umur 60-70 tahun ni, rugi tak hafalkan. Dan bukan hafal saja. Jadikan amalan. Baca lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali, siang sekali, malam sekali. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada malamnya, lepas maghrib boleh, kemudian malamnya dia mati. Dia baca maghrib tadi, malam ni dia mati. Dia bukan malam ni lah tuan-tuan, lama lagi lah dah. Dengar malam ni, ya Allah, tadi tak baca. Malamnya dia mati, maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Bahkan dia masuk syurga bighairi hisab, tanpa perhitungan tuan-tuan. Amalan yang sedikit, yang mudah, yang ringan, dan pahalanya besar. Rugi tuan-tuan. Dan kita tinggalkan Sayyidul Istighfar. Boleh cari carilah kat buku-buku Sayyidul Istighfar. Sekarang Google dia tuan-tuan. Syekh Al-Google ni kan ada Sayyidul Istighfar. Tapi kalau boleh dapatkan ijazah. Ijazah daripada masyayikh, ustaz-ustaz ke, amalan tersebut. Berkat. Kalau tak ada ijazah pun tak apa. Dia barakah. Berkat. Jadikan amalan pagi sekali, petang, malam sekali tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Apa lagi tuan-tuan? Antara lagi tuan-tuan yang dekat dengan harian kita, iaitu menghidupkan salah satu daripada lima malam. Salah satunya menghidupkan malam Jumaat. Malam Jumaat. Orang yang dapat menghidupkan malam Jumaat ini menjadi asbab tuan-tuan, dia akan dimasukkan ke dalam syurga bighairi hisab. Menghidupkan malam Jumaat. Saya dah sebut banyak tempat. Menghidupkan ni tuan-tuan, ihya atau menghidupkan malam ni, malam Jumaat, salah satunya malam Jumaat. Dan iaitu kalau boleh ambil yang lebih afdal. Kalau boleh bermula maghrib tu, awal malam tu sampai subuh tu tak tidur. Itu termasuk menghidupkan malam. Daripada maghrib tu sampai subuh tak tidur. Kata guru kami tuan-tuan, kalau hidup 80 tahun, kalau tak dapat kan duk berjaga menghidupkan malam satu malam begitu, alangkah rugilah. Dapat satu sekali pun tak apalah tuan-tuan. Tak apa kan, ngaji Quran, ngantuk, minum kopi, minum teh, makan kacang dan sebagainya, lepas tu ibadah lagi. Sepanjang malam menghidupkan malam. Itu tuan-tuan mujahadah sikit lah. Lebih insyaAllah nak syurga tuan-tuan bukan jalan yang mudah. Bukan jalan yang mudah. Banyak lagi amalan-amalan lain lagi yang menjadi asbab untuk kita masuk syurga bighairi hisab. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab itu musannif itu
berselawat ke atas Nabi SAW serta ahli keluarga dan juga sahabat Nabi SAW. Ada orang yang tuan-tuan, ada orang dia bertemu dengan para Nabi. Contoh bertemu dengan para Nabi lain, bersama dengan para Nabi lain sebelum Nabi SAW. Contoh dia hidup dengan Nabi Musa, sezaman dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Musa sebelumnya Nabi SAW. Golongan yang macam ini, mereka yang macam ini tuan-tuan, dia tak hidup dengan Nabi SAW tapi berjumpa bersama dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Mereka ni disebut sebagai golongan Hawariyun. Golongan Hawariyun. Dia tidak hidup sezaman dengan Nabi, tapi dengan Nabi-Nabi lain dia dapat bersama. Dia dapat hidup sezaman dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Sifat kecelaan. Ni sahabat keluarga Nabi SAW, sentiasa hatinya mereka ni tuan-tuan, subhanallah. Mereka tidak ada sifat mazmumah. Sifat mazmumah. Sebab itu kita belajar tasawuf untuk kita hilangkan, hindarkan, jauhkan, sucikan hati kita daripada sifat mazmumah ini. Sifat kecelaan ini. Supaya hati kita buat bersih tuan-tuan. Seperti mana hati Nabi SAW, hati para sahabat, ahli keluarganya, sahabat Nabi SAW. Yang hati mereka bersih daripada sifat kecelakaan. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, tak, kita belajar ilmu tasawuf ni satu proses, satu marhalah, yang mana marhalah proses pertama tak lain dan tak bukan dalam proses nak membersihkan hati, kita mesti takhali dulu. Kita mesti kosongkan dulu. Kita mesti buangkan dulu, takhali, kosongkan diri kita daripada sifat-sifat yang tercela ni. Bila dah kosong, nak dapat hati bersih ni, bila dah kosong, barulah tuan-tuan kita masukkan, kita hiaskan sifat mahmudah, iaitu dipanggil proses yang kedua, tahalli. Tahalli kosong, kemudian yang kedua bila dah kosong daripada sifat mazmumah, maka kita tahalli, kita hiaskan, kita letakkan diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Barulah tuan-tuan kita dapat membersihkan hati. Sebab tu tuan-tuan, ilmu tasawuf ni kita tak boleh pinggirkan dalam kehidupan kita. Selagi mana nyawa di kandung badan, kena selesaikan tuan-tuan. Kena hadap, kena belajar ilmu tasawuf. Kerana kata Al-Imam Syazuli rahimahullah ta'ala, salah seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menyatakan apa? Wa man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulum mata musiran alal kaba'id wahuwa lam ya'lam. Allahu Akbar. Kata Imam Syazuli rahimahullah ta'ala, ni orang yang jenis malas nak belajar tasawuf, boring nak belajar tasawuf, sehingga tinggalkan tasawuf. Ada setengah tu tuan-tuan tolak langsung tasawuf. Kata bida'ah, Nabi tak ajar tasawuf. Suka-suka je tuan-tuan. Tak, bahaya ni, bahaya. Sampaikan kata Imam Syazuli rahimahullah ta'ala, wa man lam yataghalghal fi hazil ulum, siapa yang tak menyibukkan diri dengan ilmu ini. Ilmu mana? Ilmu tasawuf. Dia kata boring lah Ustaz, ngantuk. Tak, ramai yang syahid bila belajar ilmu tasawuf. Ramai syahid. Tahu syahid tuan-tuan? Syahid lah. Badan ada, roh melayang. Roh melayang. Tapi ngantuk. Faham. Syahid lah. Ngantuk. Tak apalah tuan-tuan, Mei datang pun walaupun tidur, okey lah tu. Daripada tak datang langsung. Cuma tuan-tuan saya minta jangan berdengkur lah. Itu saja. Nak tidur-tidur lah tuan-tuan, ngorok-ngorok lah, jangan dengkur lah. Mei datang duduk ni pun Allah Akbar, bukan senang tuan-tuan. Dah lagi depan isyak, hujannya besar. Tuan-tuan dah makan belum? Belum. Saya belum makan ni.
Tadi pun lepas maghrib ada sedia jamuan, saya terus saya laju. Sebab nak cepat di sini kan. Mai datang pun Allah besar lah tuan-tuan. Sebab nanti tuan-tuan kan, malaikat tanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tanya. Malaikat tanya apa tuan-tuan? Allah Taala tanya apa dengan malaikat? Kamu datang ni daripada mana? Padahal Maha Suci Allah, Allah Taala Maha mengetahui. Kan? Tinggal lagi tuan-tuan, Allah Taala nak berbangga-bangga dengan para malaikatnya. Allah Taala tanya, kamu datang daripada mana ni? Malaikat pun jawab, ya Allah, aku datang daripada majianmu. Daripada majianmu. Majianmu kat mana? Dekat Dewan Masjid Jamek Bandar Selamat. Ramai? Malaikat tanya, ramai ya Allah. Alhamdulillah, ramai. Apa yang mereka nak? Mereka datang tu kan, bermacam-macam niat. Ada yang niat nak belajar, ada niat saja nak jumpa kawan, ada niat saja nak tengok-tengok agak kalau malam ni best, minggu depan datang lagi. Niat nak makan sebab malam ni tak ada makan. Macam-macam niat. Tak apa, malam macam mana sekalipun, dia mai datang dah tu, aku terima dah. Aku beri dah pahala. Aku beri dah pahala. Pendek cerita tuan-tuan, pendek cerita, dalam riwayat yang lain, apabila satu orang nanti di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nak masukkan dia ke dalam syurga, Allah Taala tanya, dia ni banyak dosa kan, kurangnya amal soleh, ibadah. Allah Taala tanya malaikat, wahai malaikat, cuba tanya dia, dia kat dunia dulu pernah duduk tak dalam majlismu? Pernah duduk tak dalam majlismu? Maka malaikat pun tanya, fulan bin fulan, kamu pernah duduk tak dalam majlismu dulu kat dunia, hidup 75 tahun? Tak pernah. Dahsyat tuan-tuan. Ini orang ke apa? Tak pernah. Wah, malaikat pun kata, ya Allah, dia tak pernah ya Allah duduk majlis ilmu. Allah Taala Maha tahu tuan-tuan, Maha tahu. Okay, tak apa, cuba tanya dia, dia dulu kan, pernah tak, walaupun tak duduk dalam majlis ilmu, pernah tak duduk bersama makan dengan orang alim? Walaupun tak duduk, dibelah dia datang kemudian, ada jamuan, tapi dia duduk jamuan. Tapi di situ ada orang alim. Ada orang alim, ada ulama. Malaikat pun tanya. Dia pun jawab, tuan-tuan, tak pernah. Memanglah majlis ilmu pun tak pernah duduk, makan lagi, makan bersama orang alim, jauh sekali. Sebab tu tuan-tuan, usahakan paling tidak dapat duduk makan jamuan dengan orang alim. Jamuan, dapat satu dulang, satu sapra. Sapra, satu hidangan. Itu menjadi dalil tuan-tuan. Menjadi dalil kan, hujah kita, dia asbab untuk kita dimasukkan dalam syurga. Bila dia jawab tak ada, ya tak ada wahai malaikat, maka malaikat kata, ya Allah, tak ada. Cuba kamu tanya dia, dulu kat dunia pernah tak ada majlismu, dia lalu kat depan majlismu tu? Malaikat tanya, ada tak? Tak pernah. Dahsyat tu. Tak pernah lalu, ada majlismu je, dia ikut jalan belakang. Ada majlis ilmu, dia ikut jalan makan. Tak pernah. Memang jujur tuan. Dia kata tak pernah. Wah, payah. Macam mana nak cari ni? Menjadi asbab untuk dimasukkan dalam syurga. Tak? Maka malaikat, Allah Ta'ala tanya, wahai malaikat, cuba tanya lagi. Cuba tanya lagi. Pernah tak dulu? Pernah tak dulu? Semasa hidup dia, walaupun tak lalu depan majlis ilmu, tapi dia suka majlis ilmu ni. Dia suka. Dia suka. Dia kata, tak pernah juga. Tak pernah nak rasa suka. Sebab lalu pun tak pernah, apatah lagi nak rasa suka. Tak pernah. Oh, payah. Last kali tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, cuba tanya dia lagi. Yang terakhir. Pernah tak, ada tak dia hidup atas dunia dulu, ada kawan dia, dia berkawan dengan kawan dia tu, yang suka duduk dalam majlismu? Maka bila malaikat tanya, pernah tak? Dia kata, ada. Saya ada kawan, kawan saya itu suka duduk dalam majlismu. Tapi saya suka kawan dia. Saya suka berkawan dengan dia, tapi tak sama-sama duduk dalam majlismu.
Ha, maka dia jawab, ada Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, dengan asbab itu maka aku masukkan dia ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebab itu paling tidak pun kita kena cari sahabat-sahabat yang sering selalu duduk dalam majlis ilmu. Ha, dak. Sering selalu duduk dalam majlis ilmu. Apatah lagi yang menumpangkan kita, mengajak kita bawa dalam majlis ilmu. Lagi besar. Itu tuan-tuan, naik kereta, jangan naik kereta seorang-seorang. Ada 3-4 lagi kosong, ajak orang. Ha, ajak orang tuan-tuan, teman bawa. Ha, bawa. Ha, tak apa tuan-tuan, ajak je, dia nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah. Ha, paling tidak pun dia ambil dalil, tak apalah awak pergi. Nanti akhirat nanti saya cakap awak, saya pernah kawan dengan awak. Tapi jangan tahap macam itulah tuan-tuan, dahsyat benar. Nak kata tuan-tuan, nampak? Main duduk ni pun, ya Allah, itu satu benda besar lah tuan-tuan. Ha, sebagai hujah dalil nanti kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dak. Maka sebab itu ilmu tasawuf ni kan, ilmu yang perlu kita jangan kita lepaskan peluang tuan-tuan. Macam mana sekalipun kata Imam Syazuli rahimahullahu taala, wa man lam yataghalghal fi hazil ummu. Siapa yang tak sibukkan dengan ilmu tasawuf ni? Kan, bahaya tuan-tuan. Ha, dia tak suka ke, dia tak pernah belajar ilmu tasawuf ke? Sebab belajar ilmu tasawuf ni wajib. Maka kata Imam Syazuli, orang yang tak sibukkan dengan ilmu tasawuf ini, mata musiran alal kabair, maka nanti dia mati dalam keadaan dosa besar. Alhamdulillah. Ha, dia akan mati dalam keadaan dosa besar. Bukan dosa kecil tuan-tuan. Bila dosa besar, alhamdulillah. Tak lain tak bukan kena taubat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Tapi tak dan dia hidup 75 tahun tak pernah belajar tasawuf, tak pernah macam mana nak bersihkan hati sampai mengenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah, maka dia mati tuan-tuan, mati dalam keadaan dosa besar. Dalam keadaan dosa besar. Wahwa lam ya'lam, sedangkan dia tak tahu. Dia tak tahu bahawa wajib belajar ilmu tasawuf, dia tak tahu betapa penting belajar ilmu tasawuf, dan dia tak tahu bahawa nanti mati dalam dosa besar. Wahwa lam ya'lam. Jadi sebab tu tuan-tuan, beruntung Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita untuk mempelajari satu-satu ilmu yang wajib sampai kita usaha dapat ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala, iaitu tak lain dan tak bukan ilmu tasawuf. Dan menghiasi diri mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Ha, sifat kepujian ni tadi. Ha, bagaimana kita nak hiasi diri kita dengan sifat mahmudah. Iaitu yang syarat tadi, yang pertama tahalli, kena kosong dulu. Barulah tahalli. Ha, barulah hias dengan sifat-sifat mahmudah yang disebut sebagai sifat kepujian ataupun sifat terpuji. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Amma ba'du. Adapun selepas itu apa? Selepas daripada musannif memuji Allah, selawat ke atas Nabi serta ahli keluarga dan sahabatnya, maka musannif nak menceritakan apa sebenarnya dalam mukadimah ni. Yang penulis menyusun kitab ini adalah nak menceritakan tentang apa? Maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Kata musannif bahawasanya inilah kitab yang kecil yang membicarakan tentang permulaan ilmu tasawuf. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya inilah sifat tawaduk musannif. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini ulama tuan-tuan, nampak? Mengarang berbanyak kitab. Tapi tuan-tuan, ini menunjukkan tawaduk. Dia menyatakan apa? Ini sebuah kitab yang kecil. Kalau kitab kecil disebut dalam bahasa Arab kutaib. Dan kitab dan buku ataupun kitab lah. Kalau kitab kecil, buku kecil, kutaib. Kutaib mana kitab kecil. Dan ini menunjukkan tawaduknya ulama. Sebab itulah antara perkara yang hilang dalam diri kan kita umat akhir zaman ni adalah tawaduk, rendah diri.
rendah hanya hati kita kepada Allah Ta'ala. Ni tawaduk ni tuan-tuan, contoh. Dia tak bangga. Tidak bangga tuan-tuan. Padahal tuan-tuan subhanallah, kitab penawar bagi hati ni antara kitab yang paling dibanyak dibaca, dimentelaah, dingaji, dingajar seluruh dunia. Subhanallah. Itu salah-salah satu tanda tuan-tuan amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ni saham semua dapat pada dia ni, pada beliau. Subhanallah. Nampak tawaduknya. Boleh saja dia kata ini sebuah kitab yang amat berharga, yang amat besar, yang amat bernilai. Tapi tetap juga dia kata ini sebuah kitab, kitab penawar bagi hati ni, kitab yang kecil. Tawaduk tuan-tuan. Man tawaduk, barang siapa yang bertawaduk dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan tinggikan darjat dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau ilmu yang kita dapat ni, ilmu yang bermanfaat, adalah kita akan tawaduk kepada Allah Ta'ala. Ikut resam padi, makin isi, patutnya makin tunduk. Tapi kalau kita makin belajar, makin mendabik dada, ataupun istilah dipanggil makin takabur, hati-hati, ilmu yang dapat tu tuan-tuan bukan ilmu yang bermanfaat. Pantang dengar, ada soalan tak? Saya boleh jawab. Pantang tuan-tuan, saya boleh jawab. Bahaya. Ini ujian orang menuntut ilmu. Sebab tu kena usahakan tuan-tuan untuk dapat tawaduk. Untuk dapat tawaduk. Kerana apatah lagi dalam kita menuntut ilmu, maka tawaduk itu sangat penting untuk menghasilkan barakah dalam kita menuntut ilmu. Sebab tu saya teringat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan di antara tanda-tanda seseorang itu tawaduk, iaitu dalam hati dia, dalam diri dia tidak ada kemasyhuran, tidak berkehendak kepada kebanggaan. Tak mahu benda-benda yang masyhur-masyhur ni, bangga-bangga tak mahu. Tak mahu. Sebab tu hati-hati tuan-tuan. Sedih je rupa. Kenapa? Saya hantar dekat dalam Facebook Ustaz, tak ada seorang pun like. Tak ada seorang pun share. Kenapa? Nak masyhur ke? Nak bangga ke? Hati-hati tuan-tuan, jangan main-main. Sebab tu hari ni canggih kita, makin canggih nak dapat dosa. Makin kita canggih hari ni, subhanallah, makin canggihnya, cepatnya nak dapat dosa. Sebab tu kalau satu orang dia buat satu-satu amalan, pekerjaan untuk dapat kemasyhuran, untuk dapat kebanggaan, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, maka itu sudah tanda dia tu orang yang tidak tawaduk. Hati-hati. Hati-hati tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi tuan-tuan? Tanda orang tu tak tawaduk. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, tanda seseorang itu tidak tawaduk, maka dia sukar untuk menerima pandangan orang lain walaupun pandangan orang itu betul. Itu tanda dia tidak tawaduk. Sebab itu apa tuan-tuan, kita kena faham. Ulama pernah sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW menyatakan, tanzur ila man qala, lihatlah kepada siapa yang berkata, bercakap. Wala tanzur ila man qala, wanzur wa tanzur ila ma qala. Faham tuan-tuan? Tak faham. Apa dia? Wala tanzur man qala, jangan lihat siapa yang bercakap. Wa tanzur ma qala, lihatlah apa yang dia cakap. Kalau orang tak ada tawaduk tuan-tuan, dia tengok dulu siapa yang cakap. Tak boleh pakai. Nampak? Benda tu betul tak? Betul.
Tapi dengan sebab dia tidak ada tawaduk, dia tolak, dia buang. Sebab dia tengok siapa yang bercakap. Tapi orang yang tawaduk, watanzur ila makul, maka lihatlah apa yang dia cakap. Walaupun tukang kebun sekalipun. Ha? Walaupun tukang kebun sekalipun. Maka tengok apa yang dia cakap. Sebab tu salah satu daripada tanda orang yang tidak tawaduk, maka dia tak boleh menerima pandangan dan cadangan orang lain walaupun perkara itu betul. Walaupun perkara itu betul. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah taala, tanda seseorang itu tidak tawaduk, dia sukar untuk berterima kasih kepada orang yang membantu menolong dia. Tak ada langsung pun tuan-tuan. Ha, ucap terima kasih jauh sekali. Syukran lagi jauh. Ha, jauh tak ada. Ucaplah terima kasih walaupun kecil je. Terima kasih. Ha, terima kasih. Ha, tapi kalau dia tak ada tawaduk tuan-tuan, bukan kecil, bukan benda yang besar, yang kecil pun lagi dia kata tak payahlah terima kasih. Benda kecil je. Ha. Nampak? Maka sudah bertahta di hati dia. Dalam hati dia, iaitu apa? Takabur. Hilangnya tawaduk. Hilangnya tawaduk. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka ini contoh kepada kita tuan-tuan musannif subhanallah. Maka beliau menyatakan ini sebuah kitab yang kecil. Itu tawaduk namanya. Itu tawaduk. Dan kadang-kadang kita tuan-tuan mak bapak ni sebagai ibu bapa, kita anak-anak tu ujian tu sebenarnya. Berapa ramai mak bapak yang suka nak dengar cakap anak-anak. Kan? Ha, nampak dia punya ego je. Bahasa sekarang panggil ego lah. Maknanya tak tawaduk lah. Kadang-kadang anak tu cakap tu ada betulnya. Ada betulnya. Tak? Ha, ada betulnya. Ha, tapi sebabkan ya anak mankola. Anak tak payahlah Ustaz. Tak? Sebab ego. Ego. Ha, nampak? Itu ujian tu. Jadi kitab yang kecil ini pada permulaan ilmu tasawuf. Maknanya musannif nak menyatakan kitab yang kecil ini, kitab penawar bagi hati ini, membicarakan asas ilmu tasawuf. Maka sebab itu tuan-tuan, orang yang baru nak belajar mubtadi, peringkat asas awal ilmu tasawuf, inilah antara kitabnya. Sebab kata ulama, inilah antara kitab tasawuf yang sangat sistematik, yang tersusun. Bagaimana seseorang itu nak perjalanan ubudiyah dia, membersihkan hati sampai untuk dapat makrifatullah. Ha, sampai kepada apa nama kitab-kitab yang besar. Ini baru nak asas tuan-tuan, dia pergi turun belajar hikam. Ha, pening kepala tuan-tuan. Ha, hikam tu duk ilmu hakikat. Ha, belum lagi kita khatam lagi kitab-kitab tauhid yang lain. Ha, kitab Risalah Tauhid pun tak pernah mengaji. Ha, kitab Aqidatun Najin pun tak pernah mengaji. Apa lagi? Dan kitab-kitab tauhid yang lain pun tak pernah khatam, tiba turun belajar hikam. Ha, itu yang senoneng tu, tuan-tuan. Ha, dia tak belajar tasawuf. Dia tinggalkan fiqah. Ha, dia terus belajar kepada yang hakikat saja. Ha, itu bahaya. Eh, sangat-sangat bahaya. Hamba himpunkan, hamba yang ini musannif ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, hamba himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Oh, padahal dia dah ulama dah. Ha, itu tawaduknya tuan-tuan. Ha, itu tawaduknya. Okey, itu bukan main. Eh, kenapa tulis ni buku ni? Orang minta, orang suruh. Ha, ya malah. Dia bukan untuk diri dia, bukan untuk orang lain. Sebab tu tuan-tuan, tidak akan islah, tidak akan datang kebaikan kepada orang lain melainkan dia kena niat dulu islah diri dia. Ha? Baru Allah Ta'ala akan islahkan orang lain. Tak, walaupun dia niat dakwah untuk betulkan orang lain, tapi kalau dia tak niatkan dakwah untuk diri dia dulu, maka tidak akan islah kepada orang lain. Tidak. Dan hamba namakan akan dia, yang ini kitab kecil ini, dengan penawar bagi hati. Ha, musannif menamakan kitab ini, kitab tasawuf ini, dengan penawar bagi hati. Pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya, daripada hati, dan dihiasi
barang yang wajib dibersihkan daripadanya, daripada hati, iaitu takhalli, dan dihiasi dengan dia akan segala hati, iaitu tahalli, nak menghiasi semula daripada serta mana kita bersihkan. Dan hamba sebut di dalamnya, dalam kitab penawar bagi hati ini, akan satu pendahuluan dan tiga kitab. Nanti disebutlah apa dalam isinya nanti. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan, musannif doa pada Allah Ta'ala, bahawa memberi manfaat ia kitab ini, ilmu yang ada pada dalam kitab ini, dengan ini kitab bagi hamba sendiri. Nampak? Tak lepas tuan-tuan, diri sendiri. Tak lupa dengan diri sendiri. Sebab tu tuan-tuan, apa-apa jua sekalipun, diri sendiri yang utama dulu. Diri sendiri yang utama dulu. Dan bagi sekalian pembacanya. Ini apa nama? Doa musannif. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kitab ini tuan-tuan, yang kita mengaji, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Dan bahawa menjadikan ia akan dia ikhlas. Musannif doa juga, mudah-mudahan beliau karang kitab ini, mudah-mudahan dia dalam keadaan ikhlas, semata-mata menuntut keredaannya Allah Ta'ala. Sebab tak lain tak bukan tuan-tuan, setiap amal pekerjaan nak diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, pokoknya adalah ikhlas, mesti semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, ikhlas ni kena jaga tiga tempat, tiga fasa: mula-mula, tengah-tengah, akhir. Supaya kita berhasilnya benar-benar amalan yang kita buat tu ikhlas kerana Allah Ta'ala dan dikira sebagai amal ibadah serta berpahala. Jangan mula-mula je, sebab syaitan pandai tuan-tuan. Tengah-tengah nanti dia bisik, nak bagi hati, aku dah katam dah, aku dah belajar, tak usahlah datang ke depan. Syaitan pandai. Sebab tu tuan-tuan, salah satu adab belajar yang hilang di kalangan penuntut ilmu hari ni, apa dia? Nak kena wujudkan. Anggaplah perkara yang kita dah dengar, anggaplah itu kali pertama kita dengar. Saya ingat lagi tuan-tuan, pesan guru kami masa mula-mula belajar, inilah adab yang sangat besar yang hilang akhir zaman di kalangan penuntut ilmu. Kerana kebanyakan kita, trend kita tuan-tuan, dah dengar tak payah, dah tahu sudah. Kerana belum tentu yang kita sudah tahu, yang kita dah belajar, belum tentu kita dah amalkan tuan-tuan. Belum. Kadang-kadang yang ke-10 kita belajar itu barulah ada kekuatan untuk kita dapat amalkan. Sebab tu tuan-tuan kena wujudkan dalam hati, itu adab menuntut ilmu tu. Kena wujudkan dalam hati, setiap kali apa yang kita dengar, anggaplah itu kali pertama kita dengar. Ini yang kena wujudkan ni. Anggap kali pertama dengar. Syaitan pandai tuan-tuan, syaitan pandai. Alah, benda nak bersihkan hati, dah dengar dah. Dah tahu dah, macam aku tak tahu. Bahaya tuan-tuan. Itu akan menjadi hijab. Akan menjadi hijab nanti untuk kita mendapat barakah ilmu yang kita belajar. Maka terhentilah ilmu nak diberikan oleh Allah Ta'ala. Tak dapat lagi. Sebab syarat Allah Ta'ala nak bagi kita ilmu tuan-tuan, untuk kita kena beramal. Kita kena beramal dengan ilmu yang kita tahu. Lagi mana tak beramal, tak adalah tambah ilmu. Man amila bima alima. Siapa yang beramal dengan apa yang ilmu yang dia tahu. Warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Maka Allah Ta'ala akan beri lagi ilmu yang dia tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, kena anggap inilah kali pertama kita dengar, walaupun dah sejuta kali kita dengar. Ini yang adab yang sukar tuan-tuan ada pada penuntut ilmu. Dan bahawa menjadikan dia ikhlas semata-mata menuntut keredaannya Allah, kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka musannif nak menyatakan kepada kita, pastikan setiap apa jua sekalipun kita buat, pastikan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah menghasilkan mardhatillah, keredaan daripada Allah Taala, dan semua amal kita itu dikira amal ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menghimpun Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Kita panggil Syekh Abdul Qadir
bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Orang Indonesia berasal daripada mana? Berasal daripada Indonesia. Perketurunan apa nak sebut susah sikit? Mandailing. Apa? Mandailing. Ada sini. Ada keturunan Mandailing. Al-Minangkabau. Ada sini. Tak mengaku tuan-tuan. berketurunan Al-Mandailing. Dan Al-Maki. Al-Maki ni biasa ulama nisbahkan Al-Maki sebab beliau belajar dan hingga meninggal di sana. Nisbah kepada Al-Maki. Al-Mekah Al-Mukarramah pada tanggal 7 Rejab tahun 1378 Hijrah. Subhanallah, di Mekah tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat barakah dan teruskan tuan-tuan istiqamah kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa panggil kita, pilih kita untuk teruskan dan sampai khatam tuan-tuan untuk kitab penawar bagi hati. InsyaAllah akhirnya nanti kita bagi ijazah sanad bagi kitab penawar bagi hati kita ini tuan-tuan, insyaAllah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Habis kata mukadimah, bukan kata kitab. Belum lagi tuan-tuan. Sabar. Belajar ni kena sabar. Bila nak khatam Ustaz, baru khatam mukadimah. Sabar dulu tuan-tuan. InsyaAllah yang akan datang kita terus masuk kepada pendahuluan yang pertama, isi konten kepada kitab penawar bagi hati. Mudah-mudahan Allah bagi kita kesihatan panjang umur. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Wallahu'alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Fa fahamna ha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakhanna ma'a Daudal jibal sabbihna wa tawa kunna fa'ilin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uli wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala ali haqqa qadi wa min daril 'azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.